Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget aku nggak bikin video kayak gini ya di YouTube. Tapi sekarang pengen banget bikin video yang langsung record gitu. Biasanya aku recordnya itu biasanya kayak by aplikasi gitu, misalnya kayak Shopee affiliate, TikTok affiliate. Kalau sekarang dengan memunculkan muka ya guys. Jadi aku tuh mau spill beberapa penghasilan online ya. Maksudnya tuh kayak penghasilan online yang bisa dikerjain di rumah. Ini tuh sampingan yang cocok banget buat ibu rumah tangga, buat pelajar, buat mahasiswa, pokoknya semua kalangan tuh cocok banget guys. Dan bisa dikerjain di rumah dan sebenarnya bisa dikerjain di mana aja. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu boleh simak video berikut ini dan jangan di-skip karena video yang bakalan aku share pastinya top market, top banget. Oke, langsung aja ke videonya. Nih, yang pertama aku tuh mau kasih info. Yang pertama tuh kalian bisa jadi konten kreator YouTube alias YouTuber ya guys, kayak aku gini nih. Dan jangan tanya ya, misalnya penghasilannya berapa nih, penghasilannya estimasinya segini ya. Itu tuh benar-benar menghasilkan gak sih? Benar-benar menghasilkan guys, karena aku ngerasain sendiri dapat gajian dari YouTube. Jadi kan kadang ada orang yang percaya, masa sih dapat duit gitu dari YouTube, masa sih? Bener guys, beneran dapat duit ya. Jadi ini tuh konten, jadi aduh, YouTuber tuh kalian bisa dikerjain di mana aja, mau record apapun aja juga bisa. Yang penting kalian tentuin dulu tema YouTuber atau tema YouTube yang bakalan kalian up di video YouTube kalian. Contohnya misalkan mau jadi food vlogger atau misalkan mau jadi Shopee haul gitu ya, mereview produk-produk Shopee, atau misalkan mau daily vlog yang gitu-gitu juga bisa. Dan itu tuh kalian kalau misalkan mau dapat uang dari YouTube harus bermitra dulu sama YouTube-nya, dimonetisasi dulu, baru kita punya Google AdSense dan baru nanti pencairan uang gitu deh. Step-stepnya ada pokoknya di YouTube ya, kalian bisa cek aja karena ada satu konten, misalnya kayak satu konten kreator yang dia tuh bener-bener membahas full YouTube gitu. Jadi kalian bisa cek aja di sana. Next, penghasilan yang kedua. Yang kedua, kalian bisa menjadi affiliate marketing. Nah, affiliate marketing apa kak? Gitu ya kan? Affiliate marketing tuh sekarang udah banyak guys. Contoh yang pertama ada Shopee affiliate, ada TikTok affiliate, bahkan ada Tokopedia affiliate guys. Selain itu, sebenarnya masih ada affiliate-affiliate yang lain juga. Cuman yang ngehits banget tuh yang biasa aku pakai biasanya Shopee dan TikTok affiliate ya. Tokped juga ada sih, cuman aku nggak terlalu aktif banget. Dan ini contoh penghasilannya ya, dari Shopee affiliate dan TikTok affiliate itu nggak bisa di screenshot guys, jadi Shopee aja ya. Kalau misalkan kalian mau lihat TikTok aku, kalian udah tahu dong yang sering banget nonton YouTube aku, karena aku kan sering banget nge-share tentang TikTok affiliate. Nah, untuk Shopee affiliate sendiri, sebenarnya kerja Shopee affiliate dan TikTok affiliate tuh nggak terlalu rumit, guys. Kalian cuman mempromosikan aja produk-produk yang ada di masing-masing marketplace itu. Contoh kalau misalkan di Shopee, kalian cara kerjanya itu ya nge-share link, share sebanyak-banyaknya di seluruh sosial media yang kalian punya. Nanti kalau misalkan ada yang beli dari link kalian, itu kalian bakalan dapat komisi. Dan jangan salah, komisinya tuh gede-gede guys. Aku aja dulu ya bisa nyampe ratusan ribu per bulannya. Mungkin kalau sekarang agak seret guys karena ada pengurangan persentase komisi dari Shopee-nya langsung. Terus pokoknya tuh ada ya ada pengurangan-pengurangan deh, jadi nggak sehebring dulu ya dapat komisinya. Tapi nggak apa-apa, itu juga bisa menjadi salah satu sampingan kalian. Apalagi yang aktif banget di media sosial, yang sering OOTD, itu bisa banget kalian jadiin jalan untuk dapat komisi dari marketplace. Contohnya kayak TikTok, kayak Shopee, yang gitu-gitu. Pokoknya sekarang tuh bisa diduitin guys. Pokoknya yang penting kita kreatif, terus mau, gak males ya. Itu bisa banget dapat duit secara online kayak gini. Next lagi yang ketiga. Yang ketiga kalian bisa jualan online nih. Contoh omset aku di TikTok Shop ya guys nih, ada di sini kalian bisa lihat. Jadi guys, sebenarnya jualan online itu bisa dikerjainnya tuh gak di TikTok Shop doang. Di Shopee bisa, di Tokped bisa, di Lazada bisa. Sekarang kan banyak banget ya marketplace gitu ya, yang membantu kayak penjual online yang kecil-kecil gini. Misalnya kayak aku nih, aku kan kayak pemula. Terus aku juga gak buka toko yang gede-gede amat gitu ya. Cuman kan kita jualan di marketplace itu terbantu banget gitu loh guys. Apalagi buat kalian, misalnya kalian yang full time di rumah pengen cari penghasilan. Nah ini bisa banget nih, jualan online bisa banget jadi
salah satu penghasilan kalian. Contoh nih, kalau misalkan nggak punya barang tapi pengen jualan nggak masalah, ada guys sistem dropship namanya. Aku pernah bahas juga di YouTube aku sebelumnya ya. Sistem dropship tuh dulu ngehits banget guys, sekarang juga mungkin masih ada ya, cuman aku pribadi dulu aku ngedropship, tapi sekarang udah agak surut ya. Karena kenapa? Karena makin kesini ya, makin apa namanya, mungkin orang-orang juga sudah apa ya, sudah tahu tentang marketplace guys. Jadi kadang-kadang agak susah ya, maksudnya kayak mempromosikan produknya tuh. Sekarang kan udah pada pinter-pinter loh guys, orang-orang tuh kayak kita nge-share mau ngedropship di Shopee, misalnya share-nya di sosial media Facebook, orang pada tahu tentang Shopee yang gitu-gitu ya. Jadi mungkin agak sempit aja pergerakannya gitu, tapi masih tetap bisa kok ngedropship. Aku kadang masih ada orderan dropship kayak gitu. Nah, cara ngedropshipnya gimana? Kalian bisa cek aja di YouTube aku sebelumnya. Aku juga pernah nge-share detail tutorial dropship, cara ngedropship, terus di mana cari barangnya, nge-share barangnya kemana, kemudian cara order dan ada notif dropship kayak gimana gitu loh, nanti dipaket orangnya seperti apa kayak gitu. Aku udah pernah jelasin secara detail banget, kalian bisa cek aja di YouTube aku. Terus kembali lagi ya ke jualan online tadi. Nah, pokoknya tuh kalian harus pinter-pinter lah cari celah mau jualan apa. Cuman kalau mau jualan online, pertama jangan stok barang terlalu banyak dulu. Kita misalnya kayak prepare nih, mau jualan apa sih, produk yang ditentuin tuh apa, misalnya produk A. Kemudian setelah nentuin produk A, baru deh kalian mau taruh di mana produknya, mau di TikTok Shop, mau di Shopee, di Tokped, dan lain-lain. Baru setelah tahu tempat di mana jualan kita, kemudian kita baru naruh modal, mau modalnya berapa. Menurut aku untuk pemula nggak usah modal gede-gede. Yang penting awal-awal tuh kalian kayak cek arus dulu nih, misalnya di TikTok Shop nih. Di TikTok Shop misalkan mau jualan tas, kalian live dulu deh, cobain live satu kali. Itu interaksi sama orang bagus nggak? Maksudnya orang tertarik nggak dengan produk yang kita jual gitu loh. Itu cek arus kayak trial gitu loh. Trial tuh maksudnya kayak bagus nggak sih produk ini untuk dijual, peminatnya banyak nggak. Nah, itu penting banget, karena aku sendiri pernah bangkrut berkali-kali ya di jualan online. Kayak misalkan aku pernah prepare banget ya, maksudnya kayak prepare lama banget persiapan produk yang mau dijual. Itu dulu aku pernah jualan masker organik, prepare-nya kan lama banget ya, kayak repack, kemudian bikin logo, apa tuh, bikin stiker, kemudian packing di plastik yang gitu-gitu. Itu lama banget persiapannya, modalnya juga lumayan sih. Tapi guys, ternyata tidak berhasil gitu loh, karena prepare-nya mungkin matang ya dari diri kita tuh kayak okay banget nih, kayaknya bakalan banyak peminatnya, tapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, itu bangkrut. Terus yang kedua juga sama, aku mulai jualan di fashion kayak duster yang gitu. Kalau menurut kita duster kan banyak ya peminatnya, cuman ternyata tidak sesuai juga guys, bangkrut juga gitu loh. Terus yang ketiga nih, aku bisnis thrifting. Nah, ini baru gacor ya, maksudnya kayak baru nih lumayan banget aku bisa bisa lanjut restock sampai omset segini ya. Jadi tuh benar-benar kayak butuh perjalanan banget. Nah, makanya aku kasih tips ke kalian, kalau mau jualan online jangan stok barang terlalu banyak dulu. Kita trial dulu atau kita coba dulu nih arusnya bagus nggak jualan produk ini kayak gitu ya. Seperti itu ya untuk jualan online. Oke guys, itu dia ya beberapa cara untuk menghasilkan uang secara online, bisa dikerjain di rumah juga gitu, dan gak terlalu menyita banyak waktu guys. Kayak misalkan jualan online juga cuma bentar-bentar doang, live juga cuma bentar, paling packing barang juga sebentar gitu. Kayak jadi YouTuber cuma konten juga sebentar kan. Terus kalau jadi affiliate marketing paling share-share produk juga gak memakan banyak waktu, tapi penghasilannya lumayan okay banget. Oke guys, itu dia ya video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.